Hello, my name is Amalia Yunia. I'm from class A and I'm in 5th semester. Today, I'm going to make a video for my assignment. The title of the video is Are You Learning English? This song may help. So, let's check it out. I'm Alex De La Real with the VOA Special English Education Report. Songs teach language. Consider a song like Tom's Diner by Suzanne Vega. An American teaching English overseas once told us that students love that song. Recently, we asked people on the Special English Facebook page to suggest other songs that English learners might like. Noemi Mito wrote, I'm one of those English students who love Tom's Diner. Yang menyukai lagu Tom's Diner. Saya belajar mulai belajar bahasa Inggris dengan lagu Lemon Tree oleh Fools Garden. Lagu favorit lainnya adalah Truly Madly Deeply dari Savage Garden. Orang lainnya, Asi Tambunan, menyarankan lagu God Only Knows dari Orianti. Yonggi Jako menulis bahwa lagu ABBA dari Sweden adalah yang paling sempurna untuk diajarkan di dalam kelas. Lagu bagus lainnya untuk belajar bahasa Inggris adalah The Beatles dan John Lennon, juga Louis Armstrong, Wonderful World. Paul Cifuentes mengatakan lagu Bob Marley juga luar biasa berguna untuk mengajarkan bahasa Inggris. Guru lainnya, Joseph Deka, mengatakan bahwa Johnny Cash selalu bekerja di dalam kelas. Dia mengatakan bahwa muridnya bisa mendengar kata-katanya dan bisa menangkap story di balik lagu itu. Dia juga menyukai We Will Rock You dari Queen dan Beautiful Girls dari Sean Kingston. Dia mengatakan anak muda menyukai She Is For Cookie dari Cookie Monster dari TV show Sesame Street. Nina John Smith menyarankan lagu ini, It's My Life and We Were Born To Follow dari Bon Jovi. Juga Nothing Else Matters dari Metallica. Aurelio Lorenzo Costa Guzmán mengatakan dia mulai menyukai bahasa Inggris setelah gurunya memperdengarkan lagu Westlife, I Have a Dream. Dia menuliskan itu 8 tahun yang lalu saat saya duduk di kelas 7. Dan dari hari itu, mimpi saya adalah untuk terus meningkatkan skill bahasa Inggris saya. Itu terus ada di pikiran saya. Guru bisa menggunakan lagu untuk menyampaikan pesan kepada muridnya bahwa muridnya harus mempunyai mimpi masing-masing di masa depan. Cerita Aurelio tidak mengejutkan pengguna Facebook lainnya, Katya Kivenko. Dia khususnya menyukai lagu dari Michael Jackson dan Queen. Dia menuliskan, saat kamu mendengar lagu favorit kamu, kamu akan merasa emosional dan itu akan berimbas kepada perilaku kamu. Dari VOA Special English, saya Alex Villarreal. Apakah kamu menyarankan lagu favorit kamu lainnya untuk belajar bahasa Inggris? Kamu bisa membagikannya di musik suggestion dari English Learner di website kami, voaspecialenglish.com, atau di Facebook, @voalearningenglish. Kami juga ada di Twitter dan iTunes.